Halo guys, kembali lagi di channel Gudang Properti dengan saya Yudi. Di video kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang lokasinya di Surabaya Timur. Ya, lokasinya ada di Rungkut. Rumah ini berukuran 7x18 dengan luas bangunan 190 meter persegi. Menghadap ke arah timur dan memiliki row jalan yang cukup luas. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 1 di bawah dan 2 di atas. Di mana kamar bawah memiliki kamar mandi dalam dan master bedroom di atas juga memiliki kamar mandi dalam. Tapi jangan khawatir, untuk kamar satunya juga tersedia kamar mandi, tapi posisinya di luar. Rumah ini juga telah memiliki dapur terpisah, serta kamar mandi pembantu dan kamar tidur pembantu. Nah, ini posisi dapurnya cukup luas ya. Dan di depan kamar asisten rumah tangga terdapat tangga naik ke atas yang menuju ke arah jemuran. Nah, itu tadi sepintas lantai satunya. Yuk, kita naik ke lantai 2. Oh ya, untuk harganya rumah ini dijual dengan harga 2,4 M tapi masih bisa niku. Harga tersebut masih cukup wajar untuk rumah baru di daerah Surabaya Timur. Dan ini adalah kamar utama yang posisinya menghadap ke depan dan memiliki luasan yang paling luas di antara semua kamar yang ada. Di seberang ini adalah kamar anak yang memiliki kamar mandi luar. Nah, itu tadi review singkat rumah yang di daerah Surabaya Timur ini. Terima kasih telah menyaksikan. Simak terus channel ini dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Untuk survei lokasi dan lihat rumah ini, bisa kontak langsung ke nomor yang tertera di video ya. Terima kasih.